Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, hari ini hari Kamis. Jadi hari ini jadwalnya tukang air buat isi ulang air galon kita. Buat yang belum tahu, jadi kalau kita tinggal di apartemen itu, kalau kita mau beli air isi ulang air galon itu, kita nggak perlu jalan ke bawah nyari warung atau nyari agen. Kita nggak perlu angkat-angkat galon. Jadi kita cukup langganan agen air minum isi ulang. Nah, salah satu caranya kita nanti beli kupon kayak gini nih. Nah, jadi di sini tuh banyak banget merek-merek air minum. Nah, yang kita beli ini mereknya Alhuda. Alhuda ini harganya satu galon itu 7 dirham kalau kita beli cash. Nah, kalau kita pakai kupon, jadi satu kupon ini isinya ada 11 lembar. Nih ya. 10 tambah 1. Nah, kalau 1 galon harganya 7 dirham, berarti kan kalau 11 galon harusnya 77 dirham. Nah, ini kita beli harganya 70 dirham, berarti sama aja kayak beli 10 gratis 1. Nah, sekarang kita praktekin cara kita belinya. Ya. Ini tadinya ada 11, tapi sekarang tinggal berapa nih? 1 2 3 tinggal 4. Nah, kebetulan hari ini ada 2 galon yang kosong, kita mau beli, mau kita isi ulang dua-duanya. Nah, caranya kita sobek nih ya kuponnya. Ini satu dulu. Setelah kita sobek, kita gulung aja nih. Ini galon kosongnya. Jadi di sini modelnya begini nih. Nah, ada lubang tengahnya galonnya, kita masukin aja kuponnya di lubang ini begini. Nah, terus tinggal kita taruh di depan pintu nih galon kosongnya. Kita taruh depan pintu nih, kita taruh sini aja ya depan pintu nih di sini. Kita sekarang satu lagi ya, kita sobek kuponnya. Ntar ya, kita sobek dulu kuponnya ya. Nah, ini kita gulung lagi. Oh, susah juga nih. Oh, kita gulung, kita masukin, kita taruh luar lagi. Nah, tetangga juga udah naruh tuh, berarti dia mereknya Alhuda juga, soalnya jadwalnya sama. Nah, sekarang ini di sini jam 9. Nanti biasanya abangnya itu datangnya jam di atas jam 10 pokoknya. Nanti kita cek jam 11. Nah, sebenarnya ada cara satu lagi, yaitu dengan kita beli pakai bayar dengan uang cash. Jadi nanti misalnya abangnya datang, dia ngetok-ngetok pintu kita atau mencet bel kita, nah, nanti kita beli pakai uang cash nih. Harganya 7 dirham satu galon itu. Nah, atau dengan cara satu lagi, jadi bisa juga dengan cara kita ganti kupon ini misalnya ya dengan uang cash ini. Nah, kayak gini. Cuman ribetnya kalau pakai uang cash ini, nanti tetap aja abangnya harus ketemu kita ngasih kembalian. Kita kan pakai kupon ini biar praktis ya, biar kita tinggal taruh nanti diganti sama abangnya, nggak perlu minta kembalian atau apa lagi. Nah, jadi kita mending pakai kupon aja. Nah, tapi walaupun kita pakai uang cash nih begini nih, kita taruh sini nih. Nah, kita taruh sini. Ini nggak bakal ada yang ngambil ini uang ini. Jadi di sini termasuk aman ya. Nih, ini kalau kita jalan misalnya keliling ke sana, bakal banyak galon-galon begini nih. Kadang ada yang pakai uang cash, kadang ada yang pakai kupon. Nah, kadang juga di depan pintu-pintu rumah orang gini nih, banyak paket, kiriman paket gitu. Mungkin belanjaannya yang punya rumah. Nah, itu kalau orangnya nggak ada di rumah, biasanya sama kurirnya cuma ditaruh di depan pintu, dan itu aman ya, nggak bakal ada yang ngambil ya, kecuali
yang punya paket itu sendiri. Jadi di sini termasuk aman, di sini juga CCTV-nya di mana-mana, jadi setiap sudut ada CCTV. Gelap. Mau menyala lampunya. Ini pakai sensor nih, bisa nyala. Error kali. Ternyata sekarang udah jam 9 kurang. Jadi masih sekitar 1 jaman lagi ya. Nah, nanti dia biasanya datang jam 10. Nanti kita coba cek jam 11 aja ya. Kita tunggu ya. A few moments later. Okay guys, sekarang jam 11:30, udah lewat dari jam 11 malah. Kita cek. Udah ada belum? Pindah. Oh, udah ya, diganti baru ya. Oh ya. Nih, baru segel. Berarti terpercaya. Nah, enak kan berarti ya, kita kalau beli air kita nggak perlu gotong-gotong galon ke bawah, naik lagi. Walaupun kita naik lift kan, tapi tetap aja ribet juga ya kalau begitu ya. Enak begini kita tinggal nunggu di rumah, nanti diantar sendiri sama abangnya. Nah, terus cara begini nih aku juga baru tahu pas tinggal di sini, karena emang belum pernah sebelumnya tinggal di apartemen ya di Indonesia. Jadi maklum agak norak dikit. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau masukin dulu galonnya ke dalam.